Awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama, pemirsa, alami gangguan pada rem truk pengangkut kawat baja menabrak pembatas jalan dan melintang menghalangi arus kendaraan di kedua arah. Kondisi tersebut pemirsa mengakibatkan laju kendaraan dari Bandung menuju Sumedang dan sebaliknya alami kemacetan panjang. Beginilah kondisi mobil truk pengangkut kawat baja yang berplat nomor F8868 AKI usai mengalami kecelakaan yang menabrak pembatas jalan di wilayah Desa Pasir Ucing, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Dari keterangan saksi di lokasi, truk yang mengalami remblong ini awalnya menabrak mobil pick-up di depannya, lalu oleng ke kanan jalan sehingga langsung menabrak pembatas jalan dan hampir terjerembab ke bawah jalan. Beruntung truk tersebut tersangkut oleh pembatas jalan dan batuan sehingga tertahan dan tidak menabrak pangkalan ojek yang ada di depannya. Ya ngedengar kan suaranya beleduk gitu. Kenapa Pak diduga ini? Kenapa? Diduga kenapa ini? Ya diduga kan ada tabrak, ada mobil los rem seperti ini gitu kan. Untung sopirnya nggak ada yang luka gitu, selamat ya sopirnya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun supir truk diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas arah Sumedang menuju Bandung maupun sebaliknya mengalami kemacetan sepanjang 5 km. Diki Guntara, Bandung TV.